That was nice, man. That was nice, man. Hey, what, hey, what, hey, what? Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi, sejumlah 270 kontainer barang impor terjang ke laut, saat kapal kargo MSC diterjang badai. Lebih dari 200 kontainer masih belum ditemukan. Puing-puing sampah yang telah hanyut terdampar di pulau-pulau di lepas pantai utara Belanda. Puing-puing itu berserakan setelah sekitar 270 kontainer termasuk bahan kimia jatuh dari kapal kargo akibat badai. Dalam seketika tingkat polusi menjadi tampak jelas di 5 pulau termasuk Terschelling. Para penjaga pantai mencari kontainer yang di sekitar laut utara. Namun, seperti apa kelanjutan beritanya? Apa ada korban jiwa dalam insiden tersebut? Mari kita kupas dan membahas berita ini lebih lanjut. Kargo kontainer jatuh dari kapal MSC di dekat Pulau Borkum, Jerman, tetapi gelombang laut membawa sebagian besar kontainer itu ke wilayah barat daya. Namun para pejabat mengatakan 3 kontainer yang hilang membawa bubuk beracun peroksida organik. Penjaga pantai Belanda dan Jerman memperingatkan orang-orang lokal untuk menjauhi benda beracun itu. Satu tas berisi 25 kg bubuk peroksida ditemukan di Pulau Skiermonnikoog pada hari Kamis, bersama dengan beberapa kontainer dan isinya. Kapal MSC yang terdaftar di Panama ini digambarkan sebagai kapal kargo terbesar di Eropa, dengan potensi muatan 19.000 kontainer. Ketika badai ZJ menerpa Jerman Utara dengan angin kencang pada Selasa malam, 270 kontainer kargo Zoe jatuh dari kapal dan masuk ke Laut Wadden. Satu video direkam dari kapal tanker LPG Venere ketika menghadapi topan di tengah lautan tersebut, bisa dilihat setinggi apa gelombang laut, hitungannya di atas 7 meter. Yang satu ini lebih menarik, apakah kapal pengangkut kontainer sebesar kapal busan MSC mampu menghadapi badai setinggi 7-8 meter? Tapi lihat dari video sampai ke ujung, lambung kapal ternyata berubah-ubah ketika menghantam ombak besar. Seperti melihat kereta MRT atau kereta Jabodetabek. Kehebatan rancangan para insinyur dalam membuat kapal pengangkut raksasa. Bisa dilihat pada detik kelima, mulai bagian depan kapal terlihat bergerak. Video ini memperlihatkan sebuah kapal kontainer melintas di Laut Atlantik Utara. Ombak di sana dapat menghantam dan mencapai sisi atas bagian kapal. Kapal kontainer akan miring sampai 40 derajat. Seperti potongan gambar di bawah ini didapat dari salah satu user YouTube kontainer Ship Taking 40 Deck Roll in North Atlantic. Tunggu lihat gambar baris pertama di bawah ini, gambar memperlihatkan kapal sampai miring ke arah kanan. Tapi di gambar tengah kapal kembali miring ke arah kiri dengan sudut hampir sama. Badai dengan awan debu tebal yang membawa pasir halus telah melanda sebagian besar wilayah Timur Tengah sejak 23 Maret. Sementara itu, peta marine traffic menunjukkan sekelompok besar kapal yang berputar-putar di Mediterania di utara dan Laut Merah di selatan. Sebuah sumber di SCA kemudian mengatakan bahwa kapal pertama yang terjebak di utara, Ever Given, telah memasuki saluran navigasi alternatif dan sedang dalam perjalanan ke Laut Merah. Tidak jelas saat ini berapa lama kapal akan tetap berada di daerah transit atau apakah mereka akan melanjutkan perjalanan ke selatan, kata sumber itu kepada AFP. Kapal yang tak dapat melanjutkan perjalanannya dari Maersk Denver, yang terpaksa menunggu di belakang Ever Given. Kapal di depan kami terhenti saat melewati kanal dan kini tertahan ke samping. I believe so. Huh? It's actually a movie.